Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Ada sesuatu yang pelik mengenai kenyataan Datuk Ahmad Mazlan, iaitu timbalan Menteri Kewangan mengenai pinjaman bercagar EPF. Tonton video ni sampai habis dan save kalau berminat. Dekat Dewan Negara baru-baru ni, Datuk Ahmad Mazlan menyatakan bahawa FSA2 KWSP bukan cagaran kepada pihak bank. Aku tak tahu bagi korang, tapi bila aku baca benda ni, aku rasa macam makin keliru. Datuk Ahmad Mazlan berkata, pihak bank tak boleh menggunakan simpanan peminjam KWSP jika ahli atau peminjam gagal membayar ansuran pinjaman diorang. So, korang tahu kan yang pinjaman KWSP ni kena buat bayaran ansuran. Maksudnya kalau korang fail untuk bayar tu, jadi bank tak boleh nak suka-suka ambil korang punya cagaran dekat EPF tu. Bank hanya boleh ambil apabila umur korang mencecah 50 tahun ataupun 55 tahun. Menurut beliau, ahli KWSP masih dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP 1961. Cuma timbul satu persoalan, sekiranya peminjam gagal membayar ansuran bulanan diorang, adakah diorang ni akan disenarai hitam ataupun blacklist ataupun tak? Katakanlah diorang ni kena blacklist, dan apa guna cagaran tu? Jadi aku kurang faham dan kurang jelas mengenai konsep cagaran dekat sini. Jika seseorang tu boleh kena blacklist, then apa point mencagarkan duit dia? Okay guys, aku nak explain dengan korang lagi satu. Dalam ekonomi ni kita ada satu konsep yang kita panggil sebagai moral hazard. Moral hazard ni adalah satu keadaan di mana apabila seseorang tu percaya bahawa dia tidak akan berhadapan dengan full consequence ataupun akibat daripada tindakan dia ni sekiranya dia lalai ataupun cuai. Aku bagi contoh macam ni lah. Katakanlah kau pergi ke satu pulau tu, dia ada perkhidmatan sewa kereta. Bila kau bawa kereta sewa tu, mungkin korang akan lenjan habis kereta tu lah. Tak macam kau jaga betul-betul macam kereta kau sendiri. Sebab kau fikir apa-apa berlaku pun bukan aku yang ganti. Okay, ni adalah contoh moral hazard guys eh. Moral hazard dalam keadaan pinjaman ansuran KWSP ni pula boleh berlaku jika seseorang tu beranggapan bahawa, eh, kalau aku tak bayar ansuran bulanan pun, bank bukan boleh ambil duit KWSP aku pun. Dan aku pun tak kisah bila 50 tahun nanti barulah duit aku tu digunakan untuk bayar hutang, sebab compounding effect tu lebih tinggi daripada interest rate. Lebih-lebih lagi lah mereka yang hampir kepada umur 50 tahun tu, diorang punya moral hazard lagi tinggi guys. Sebab diorang cakap lah baru berapa tahun je kan nak sampai 50 tahun, tunggu je lah 50 tahun, tak payahlah bayar ansuran. Sebenarnya guys, aku percaya keadaan ni berlaku kerana tidak cukup brainstorming lah dalam polisi ni. Dan mungkin perkara ni dilaksanakan dalam keadaan yang agak terburu-buru. Apa pandangan korang? Adakah korang bersetuju dengan aku? Boleh tulis dekat ruang komen. Jom kita bincang sama-sama. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.